Halo guys, welcome to my back channel. Masih bersama aku di Seno NN. Guys, kali ini sesuai judul, sesuai thumbnail. Nah, sini tuh karena rambutku itu kemarin tuh aku harus habis semir warna coklat gitu guys. Nah, sekarang aku mau semir warna hitam lagi guys, karena coklatnya itu udah luntur. Nah, sebelumnya itu aku tuh semir warna hijau, tapi endingnya tuh kok malah jadi coklat kayak gini. Entah kenapa aku juga nggak tahu ya guys. Nah, di sini aku mau semir warna coklat dan semirnya itu menggunakan si new ini ya guys. Nah, sekalian mau review semir new warna blue black. Nah, kenapa aku ambil blue black? Nah, kenapa kok nggak black aja? Nah, karena black udah biasa, jadi aku ambil yang blue black yang ada biru-birunya gitu guys. Nanti jadinya kayak gimana? Nah, di sini aku mau bacain ini dulu si new deskripsinya dulu. Nah, new ini cream hair color dan blue black nomor 1.10 ya guys. Dan ini tuh no ammonia super fruit extract hair vitamin long lasting color. Nah, ini tuh gambarnya apel buah-buahan gitu ya guys, kayak pasar. Nah, kemudian di bagian belakangnya itu ada tulisannya blue black new diperkaya dengan super fruit extract yang melindungi rambut pada saat pewarnaan agar rambut terhindar dari kerusakan dan tetap sehat dengan vitamin bla bla, pokoknya banyak banget vitaminnya. Dan kemudian tips pewarna rambut juga ada tipsnya guys, ini wajib kalian perhatikan dulu juga. Nah, tipsnya itu gunakanlah satu kemasan seluruh untuk hasil terbaik, jangan setengah-setengah ya guys. Kemudian untuk rambut yang lebih panjang diperlukan lebih dari satu kemasan. Nah, kalau kalian rambutnya itu terutama cewek itu rambutnya panjang dan banyak, itu gunakan lebih dari satu ini guys, karena kalau cuma satu ini nanti hasilnya tidak merata dan tidak terbaik tidak hasilnya guys. Nah, kemudian lakukan pewarnaan pada rambut yang telah dicuci dan benar-benar kering ya guys. Nah, pastikan kalian itu sebelum semir kalian mandi dulu dan udah dicuci bersih, jangan sampai kotor karena nanti tidak nempel warnanya warna hitam tersebut ya guys. Nah, kemudian kalian tunggu minimal 2 bulan jika rambut pernah diwarna dengan henna atau pewarna rambut yang mengandung metallic salt. Nah, bagi kalian yang baru rebonding maupun semotik maupun yang perwarnaan rambut yang disaran itu guys, karena itu ada bahan pewarna metallic salt ini. Nah, kalian jangan pakai pewarna rambut new dulu karena nanti akan tidak akan jadi hasilnya guys, nanti malah rusak. Nah, kemudian ada juga kemasan ini berisi pewarna rambut, developer, vitamin, sarung tangan, ada sarung tangannya guys, gratis guys. Nah, dan instruksi penggunaan. Nah, ini lebihnya, kelebihannya itu ada sarung tangannya, nanti aku belum tahu isinya apakah ada atau tidak, ini masih segel ya guys. Nah, kan kalau Miranda dan lain-lainnya itu tidak ada pewarna, ya ada pewarnanya, tidak ada sarungnya ya guys, nanti mungkin ini ada. Nah, nanti kita buktikan bersama-sama. Nah, dan ada petunjuk pemakaiannya. Nah, yang pertama campurkan satu saset color dan developernya, kemudian campurkan dan sisir menggunakan rambut, sisir dan ratakan di pada rambut kita ya guys. Nah, kemudian diamkan selama 30 menit dan bilas dengan air. Keringkan rambut dan oleskan vitamin rambut pada batang rambut. Nah, vitamin ini nanti mungkinnya ada di dalam ini ya guys ya, vitamin ini. Nah, kemudian hasil pewarnaan tergantung dari alami rambut kalian. Jika rambut kalian pernah disemir, nah nanti kayak punya aku ini, nanti hasilnya belum tahu apakah jadi atau tidaknya ya guys. Nah, kemudian petunjuk keamanannya, ikuti petunjuk penggunaan yang terdapat pada leaflet di dalam kemasan. Penggunaan tato temporary henna hitam dapat meningkatkan reaksi alergi ya guys. Jadi buat kalian yang pakai henna maupun tato semi permanen gitu guys, temporer gitu, kalian pak semir pasti alergi guys, katel-katel. Nah, kemudian ada bla bla bla, kandungannya itu banyak banget di sini guys, kalian bisa baca sendiri. Nah, kalian bisa baca atau deskripsinya kalian bisa cari di Google ya guys. Nah, kemudian ini tuh expirednya di bulan 12 tanggal 28 2021. Nah, aku mau campurkan ini dulu. Hal yang kalian siapkan adalah piring dan terutamanya semirnya ini juga, dan sisir semir. Nah, sisir semir ini kalian bisa beli di toko-toko maupun di toko-toko aksesoris itu banyak, cuma harga cuma ribuan ya guys. Nah, kenapa kalian pakai ini? Nah, ini tuh multifungsi banget guys, dan ini tuh ada sisirnya, dan ini tuh juga ada yang buat ngeliatin semirnya, dan ini buat
misah rambut dan buat muda gitu guys. Jadi multifungsi, nggak usah pakai sikat gitu guys. Nah tapi kalau nggak punya pak, ya udah pakai sikat maupun pakai tangan juga nggak apa-apa kalau kalian berani guys. Nah untuk rambutku tuh kayak gini guys aslinya, warnanya coklat kayak gini. Nah kalian bisa lihat ini tuh aslinya warnanya, pertama aku itu warna bleaching, kemudian aku warna hijau, dan kemudian aku warna ungu guys, ungu kemerah-merahan. Dan akhirnya setelah 1 bulan setelah video yang ini aku upload, dan akhirnya tuh jadinya kayak gini guys. Entah kenapa itu jadinya kok malah jadi kayak semi-semi bleaching gitu guys dah. Nah di situ aku nggak suka ya guys, nah karena udah rusak, udah luntur. Nah aku mau campurin bahannya nih dulu ya guys. Nah dan ini tuh masih segel ya guys, nih masih segel, masih kayak gini, masih lengkap. Dan sekalian mau review si new ini isinya tuh apa, bener ada sarung tangannya atau tidak. Dan yang pertama itu buka wadahnya, susah oi. Nah isinya tuh ada vitamin ini. Kemasannya tuh menarik ya guys, kayak bagus gitu. Nah untuk kemasannya tuh kayak gini yang new developernya. Kemudian ada si new colornya kayak gini. Bagus banget ya guys bungkusnya kayak gini. Kemudian juga ada si buku petunjuknya. Dan juga ada, oh iya ada sarungnya guys, tapi kecil kayak gini, kayak permen bungkus hadiah gitu guys. Nah dan ini vitaminnya, ya Allah vitaminnya kecil banget guys, sangat mini-mini. Nah ini tuh mungkin buat mengembalikan kesehatan tubuh kita guys, tubuh kita, rambut kita guys. Nah ini udah kosong ya guys. Nah di sini aku mau campurin dulu untuk bahan-bahannya dari 3-2 tadi. Nah kemudian aku mau semir langsung. Oke guys, aku mau campurin dulu bahannya. Oke, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan subscribe-mu semangatku. Begitu guys. Nah, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Nah, karena subscribe itu semangatku, bantu aku 1000 subscriber ya guys. Hui. Nah, yang pertama kalian campurkan dulu si new ini ya guys, si new color ini dulu ya guys. Nih, semuanya campurin. Kalian buka dulu. Nah, kalau sudah buka. Karena tidak ada gunting pakai gigi, tapi cuma dibuka luarnya dulu ya, guys. Nah, isinya tuh kayak gini ya, guys. Nah, warungnya tuh wangi banget guys, kayak hampir kayak Garnier, tapi ini tuh wanginya tuh wangi alami gitu guys. Kalian pernah gunain si vitamin Makariso? Nah hampir kayak gitu guys, tapi itu ada buah-buahnya, pokoknya kayak sirup marjan, wangi banget guys. Pokoknya sampai bersih ya guys, biar banyak, biar nggak buang. Maneman ya guys, ini tuh aku beli di harga 11.000 ya guys, dan murah banget daripada si Miranda maupun yang lainnya guys. Nah ini tuh udah habis, dan kemudian kalian campurkan yang developernya ini ya guys. Nah kalian langsung campurkan aja. Untuk developernya itu beda sama yang lainnya ya guys. Untuk developernya si new ini kayak jelly, bukan jelly, kayak jenang gitu guys. Jadi kayak encer banget gitu guys, bukan kayak yang Miranda maupun si Marimar maupun yang lainnya ya guys. Ini tuh agak, pokoknya agak cuer gitu guys. Thank you.
gitu. Pokoknya sampai bersih ya guys, biar hasilnya merata. Nah kalau udah, nah untuk kayak gini kalian tinggal aduk aja ya guys. Nah kalian tinggal aduk rata aja pakai ini yang ujungnya ini ya guys. Tinggal aduk aja sampai rata ya guys. Perbandingannya tuh 1:1, jadi semuanya sampai bersih biar rata di rambut ya guys. Tapi kok warnanya nggak menghitam ya guys, beda sama si Miranda maupun yang Marimar. Warnanya kok masih coklat-coklatan gini ya guys. Nah buat kalian yang pernah nyemir si Nyu ini, itu hasilnya tuh gimana? Nah nanti komen di bawah, aku akan lihat hasilnya guys. Buat kalian yang pernah upload maupun yang pernah bikin, hasilnya kayak gimana? Nah ini baru pertama kali aku nyoba pakai semir si Nyu ini ya guys. Kayaknya sih bagus, soalnya tuh kayak natural gitu guys. Nah ya warnanya tuh coklat kayak gini guys. Nah warnanya tuh coklat kayak gini, kok nggak hitam. Warnanya kok coklat ya guys. Nah pokoknya kita aduk sampai rata dulu. Nah kalau udah rata itu hasilnya kayak gini ya guys. Kalian bisa lihat kecoklat-coklatan gitu guys. Oh, tanganku udah menghitam ya guys, kalian bisa lihat. Nah itu udah menghitam, padahal cuma kena sempitnya sebentar aja tapi udah menghitam kayak gini guys. Nah aku coba langsung aja guys aplikasikan. Aku mau pakai sarung tangannya dulu, lupa karena tuh dikasih sarung tangan guys. Nah aku mau pakai sarung tangan dulu ya guys. Nah isinya tuh 2 guys sarung tangannya, ternyata aku kira 1 soalnya itu bungkusnya kecil guys. Aku kira 1. Nah ini tuh di Alfamart itu harganya sekitar 13-14, karena aku tuh belinya di luas jadi agak murah ya guys. Nah sarung tangannya udah ya guys. Oke langsung. Oke guys, langsung aja aku gunain. Nah ini tuh sisanya tadi biar bersih. Nah kemudian langsung ratakan aja. Oke guys. Kayak gini ya guys. Nanti hasilnya jadi atau enggak aku juga enggak tahu ya guys. Nah ini juga udah menghitam ya guys, walaupun masih sebentar tapi udah menghitam guys. Aku agak banyakin biar merata, biar soalnya biar hasilnya sempurna ya guys. Nah rambutku itu panjang banget ya guys, jadi buat kalian yang rambutnya panjang, kalian gunakan lebih dari 1 bungkus ya guys. Nah aku mau ratain ini dulu, sembilnya ini dulu ya guys. Nah ini guys hasilnya untuk warnanya tadi, warna hitam blue black tadi. Dan ini tuh maaf ya guys kecemotan, karena itu aku tuh tadi tuh aku langsung blok-blok gitu guys karena kelamaan. Nah ini tuh udah hampir setengah jam ya guys, hasilnya tuh kayak gini. Dan ternyata itu bagus banget ya guys buat di kulit, buat di rambut aku ya guys hasilnya. Nah buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe tuh udah gratis dan subscribe semangatku guys. Terima kasih, see you next video. Oke guys, ini ya guys.